sekarang ini baru subuh dan burung yang saya sendirikan ini udah gacor-gacor. Sekaligus menjawab beberapa teman-teman ya tentang pengembunan murai batu ketika mau digantang siangnya, apa boleh diembunkan kayak gitu. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Om Sis, ketika siang mau digantang subuhnya boleh diembunkan apa enggak? Oke teman-teman, sebelum saya lanjut saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Jadi settingan burung murai batu atau burung lain sebetulnya itu tujuan sama, untuk setting itu memperoleh juara, tetapi caranya mungkin agak sedikit berbeda-beda. Semuanya tergantung kemauan burungnya karena settingannya beda-beda. Jadi gini, suatu misal ini burung yang karakternya ketika saya keluarkan sebentar dengar suara burung lain, atau burung ini gampang panas atau gampang bongkar isian ketika ada suara burung lain. Ini ketika saya keluarkan mungkin nanti bisa kecapekan kayak gitu. Jadi makanya ketika siang mau digantang ini saya istirahatkan full, bahkan aktivitas jemur mungkin itu seperlunya kayak gitu. Tetapi untuk beberapa burung, kadang-kadang ada jenis burung gampang berai banget. Jadi kayak gitu ya, mungkin di awalnya itu agak sedikit ngembang atau bagong, mungkin seperti kacer kayak gitu. Ketika di ler lama, itu dia akan lebih kencang, lebih bagus kayak gitu. Tetapi itu hanya sedikit burung. Nah kalau saya sendiri, seperti saya sampaikan di awal tadi, itu ketika siangnya mau dicoba, mau digantang, ini rencananya ya nanti kalau nggak hujan, itu saya karantina full, saya cukup lihat burungnya itu kondisinya bagaimana gitu. Karena ini juga belum lama coba saya setting, masih cari settingannya, walaupun sebelum mabung itu sering nyantol kayak gitu ya teman-teman. Dan ini saya persiapkan, cukup saya cek bagaimana kondisinya, siap apa belum, berainya gimana. Kalau kenaikan mungkin bisa kita turunkan dengan cara EF-nya agak dikurangin dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kepada proses tadi, pengembunan, penjemuran, pemandian, kalau menurut saya itu ya seperlunya ya. Kalau saya rasa cukup, kayaknya tidak perlu lagi, karena kemarin-kemarin sudah kita proses. Hari ini setelahnya istirahat tenang, nanti tinggal kita bawa ke lapangan, itu aja. Jadi kalau ditanya, kalau saya sendiri, saya hentikan itu tadi, tapi ada sebagian burung yang sebelum naik mungkin minta diembun dulu, atau minta dimandikan dulu. Itu pernah dialami oleh teman-teman Kicomania. Oke, sekian dulu video pendek kali ini saya coba untuk ngecek dulu. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.